Assalamualaikum dan salam sejahtera dari Y PropNex. Saya Ameerah, host anda untuk hari ini dan bersama saya Fiza. Dan kata dia baru je pindah Bandar Dato'Onn ni. Jom kita serbu rumah dia. Hai Fiza, you buat apa tu? Hai Ameerah. I tengah bercucuk tanam. I baru je pindah kat Bandar Dato'Onn ni. I ingat hari ni macam I nak bawa you pergi jalan-jalan lah. Tapi panasnya Ameerah kat luar. Jom kita masuk dalam. Jom. Fiza, kenapa pilih untuk pindah kat Bandar Dato'Onn ni? Macam ni Ameerah, I rasa tempat ni sangat strategik dan senang untuk I akses ke mana-mana. Bandar Dato'Onn terletak berdekatan dengan lebuh raya EDL, lebuh raya Pasir Gudang, lebuh raya Utara Selatan dan laluan pintas Silong Senai. Dekat Dato'Onn ni ada Masjid Besar Dato'Onn, KPJ Hospital, Hospital Sultan Ismail, Aeon Dato'Onn, Aeon Tebrau, IKEA, Topen dan pelbagai tempat pilihan untuk beriadah bersama keluarga seperti Taman Rekreasi Bandar Dato'Onn, Austin Heights Golf Resort dan Taman Tema Air Austin Heights. Sekolah-sekolah yang berhampiran seperti Fairview International School, Malaysian College of Hospitality and Management, Al-Aqsa International School dan beberapa sekolah kerajaan. Banyak pilihan tempat makanan sedia ada. Ada KFC, Texas Chicken, Wadihana Islamic Steakhouse, Tea Garden, Pizza Hut, Mary Brown dan macam-macam lagi. Wah, bestnya Fiza. Pilihan jenis kediaman apa yang ada dekat Bandar Dato'Onn ni? Dekat sini, kita ada tiga jenis kediaman. Teres dua tingkat, semidi dan baglo. I bawa you pergi naik tingkat atas. Terdapat tujuh jenis pilihan unit teres. Bermula dari empat bilik tidur dan tiga bilik mandi dengan keluasan tanah dari 20 kaki kali 70 kaki, 24 kaki kali 70 kaki dan 26 kaki kali 70 kaki. Ada dua pilihan unit semidi. Bermula dari 4 bilik tidur, 1 bilik store dan 5 bilik mandi. Manakala keluasan tanah bermula dari 40 kaki kali 80 kaki dan keluasan binaan 3,000 kaki persegi dan 3,200 kaki persegi. Manakala untuk unit banglo, terdapat 4 jenis pilihan. Bermula dari 5 bilik tidur, 1 bilik store dan 6 bilik mandi. Keluasan tanah bermula dari 60 kaki kali 110 kaki. Bandar Dato'Onn ini berstatus pegangan bebas dan dilengkapi dengan sistem kawalan keselamatan 24 jam dan persekitaran komuniti yang berpagar. Fiza, cantiklah rumah you ni. Berapa kos guaman, kos legal fee yang you sediakan untuk dapatkan rumah ni? Okey, jangan risau Ameerah. Sekarang developer menawarkan pelbagai pakej yang menarik. Antaranya pakej free amenity, free legal fees and free stamp duty. Wang pendahuluan untuk unit teres hanya RM1,000 sahaja. Wow, biar betul Fiza. Yeah. Ini yang menarik. I tak nak terlepas peluang ni, so you kena teman I booking unit ni sekarang. Baguslah Ameerah, sebab unit terhad, stok pun dah tak banyak. Jom! Okey, untuk tahu dengan lebih lanjut mengenai package-package yang ditawarkan di Bandar Dato'Onn, sila hubungi kami di... Terima kasih kerana menonton Why PropNex untuk segmen kali ini dan jumpa lagi pada segmen seterusnya. Dan jumpa lagi!